day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh penonton. Halo selebriti. Hari ini saya mudik early karena saya dari Karawang, saya sekarang ke Karawang. Kebetulan teman saya Ibu Haja Selika mengundang dalam acara santunan 1000 anak yatim. Pengin lihat apa yang saya bawa? Yang saya bawa biasa aja karena jarak mudiknya tidak terlalu heboh. Jakarta Karawang tidak ini, nah, mobilnya biasa aja. Tidak ada yang spesial, yang pasti makanan. Kebetulan ini ada makanan dari Madiun, saya dapat dari Bapak Ahmad Fauzani. Ya, ini ada makanan lagi. Saya suka ngemil. Sisanya power bank. Yasin. Sini ada jaket, ada kemeja. Ini makanan lagi buat orang rumah, Ethan Bakery. Yang lainnya di sini biasa ada sepatu, ada sendal buat kalau saya sholat, ada gantungan baju. Wah, gantungan bajunya banyak. Nah, sisanya ada satu kotak, isinya buat selimut, selimut kalau kantuk apa. Ada beberapa baju yang saya bawa. Ya, rumahnya setengah. Nah, sisanya oleh-oleh buat alat sholat perempuan, ini mukena. Yang lainnya alat cukur, kacamata. Hanya itu aja sih kalau laki-laki gak ribet. Sama alat mandi. Alat mandi. Ada beberapa alat mandi yang saya bawa, karena kalau gak mandi kan gak boleh. Nah, mereknya gak enak. Ada sikat gigi, ada sabun, sampo, alat mandi dan anduk. Itu memang standar mudik buat saya karena jaraknya dekat. Baru nanti tanggal 13 baru kita mudik secara keseluruhan. Saya baru ini pembuka aja, mudik pembuka biasa untuk THR. Buat THR. Nanti kalau pemanasan tanggal 13 baru full team. Pasti kendaraan yang dipergunakan kendaraan mudik yang lain. Another winter day is coming gone away. Sukses terus dan buat teman-teman yang akan mudik, saya mengucapkan jangan lupa berdoa dan tidak usah buru-buru. Yang penting sampai di tempat tujuan dengan aman dan selamat. Ikuti aturan-aturan yang ada, ikuti anjuran-anjuran daripada Bapak Kepolisian. Mudah-mudahan mudiknya lancar dan Allah berikan keselamatan, rahmat dan berkah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang dimuliakan, manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngantuk jangan lupa, lebih baik istirahat. Karena hitungannya detik, satu detik dengan kecepatan 100 km per jam, satu detik ngilang, maka itu terjadinya sangat fatal. Mending kalau kita yang celaka, yang lebih berbahaya lagi ketika kita mencelakakan orang lain. Jangan biarkan kita menjadi penyebab kecelakaan orang lain buat diri orang lain dan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik dengan aman. I'm coming back.